ucapkan kepada Perwira Polres Tanjung Pinang. Dengan mengangkat tema kemuliaan profesi Satpam Indonesia guna mendukung Polri dalam mengamankan pemilu 2019, Kompol Sujoko, Wakapolres Tanjung Pinang bertindak sebagai inspektur upacara dalam memperingati hari ulang tahun Satuan Satpam tersebut. Dalam upacara tersebut, dihadiri oleh Satpam dari berbagai instansi dan perusahaan seperti kantor pegadaian, bank, Satpol PP, Dishub, anggota polisi dari Satuan Sabara maupun Satuan Satlantas, serta lain-lainnya. Sementara itu, turut hadir tamu undangan dalam ulang tahun Satpam ke-38 di Polres Tanjung Pinang, seperti Kapolsek di jajaran Polres Tanjung Pinang, Kasat Reskrim perwakilan dari TNI, Kepala Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Kompol Sujoko, Wakapolres Tanjung Pinang dalam membacakan amanat dari Kapolri RI Tito Karnavian mengatakan, dalam menghadiri kompleksitas, Polri membutuhkan peran aktif dan dukungan masyarakat termasuk satuan pengamanan sebagai profesi terukur. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, Polri memerlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat termasuk satuan pengamanan sebagai profesi yang luhur dalam mengamban tugas dan fungsi kepolisian secara terbatas pada lingkungan kerjanya. Kompol Sujoko menambahkan, Satpam memiliki tempat strategis baik memelihara Kamtibmas dan lingkungan kerja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Haulul melaporkan.